keburukan kalau dari atas. Dan pemilihan umum juga telah mendapat gambaran yang jelas untuk sebagai tanggung jawab moral dan politik Komisi Pemilihan Umum. All the members will sign the documents today, but I expect at least 2/3 will sign the documents. But if the numbers will be less than that, then there will be other mechanism applied. That is, the objection should be submitted written and. Kita akan menandatangani, ya. Kita akan menandatangani bila ada keputusan KPU mengenai jadi kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan, karena pemilihan umum ini tidak sesuai dengan TAP MPR. Terus kembali kita maju, jalan tertindas. 32 tahun rakyat dibohongi. Lawan. Semua yang akan terus.